Nama saya Ibu Lis, umur saya 58 tahun. Kebetulan alhamdulillah pada hari ini saya dapat berkumpul di sini karena saya kembali dapat kesehatan saya seperti pulih kembali gitu. Penyakit saya banyak sekali. Pertama tahun 96 itu ginjal diambil satu. Terus lagi kurang lebih 2004 saya kena diabetes. Setelah itu kemarin 7 bulan yang lalu saya kena kanker payudara. Padahal itu udah 7 tahun yang lalu. Tetapi pas begitu 1 tahun ini meningkat. Pertamanya hanya sebesar 0,4. Tapi tahun ini karena saya dioperasi kemarin itu ditangguhkan setahun kemudian, itu ternyata sudah 5 cm besarnya. Nah setelah itu, waktu itu saya belum tahu ada super glutena ini. Tapi kalau saya mungkin tahu dari tahun kemarin mungkin ya, saya insya Allah mungkin nggak sampai dioperasi. Tapi karena saya kemarin tidak tahu kalau ada produk super glutena ini, maka saya memutuskan untuk dioperasi karena badan saya sudah mulai habis, mulai kurus gitu. Karena saya ada diabetes juga, ginjal tinggal satu, dan yaitu kena kanker payudara itu baru tingkatnya baru 1 tahun ini. Maka dari itu saya waktu itu setelah operasi tidak terasa gitu, 8 hari di rumah sakit saya pulang, begitu pulang kurang lebih 2 bulan, begitu 1 minggu di rumah, begitu saya ngangkat tangan, begitu diangkat sama suami saya karena saya belum kuat, itu merasakan saya sakitnya seperti lebih dari habis dioperasi. Sakit sekali sakitnya sampai saya mau bangun juga nangis, mau tidur nangis sampai digotong-gotong gitu. Pas begitu suami saya pergi, keluar kota waktu itu 40 hari, pas dia bilang, Bu, saya ada obat nih, insya Allah obatnya. Dia bilang, kok mahal banget gitu ya, seperti itu. Tapi insya Allah yang penting sehat katanya. Pas begitu saya, bulan 2 bulan yang lalu, saya mulai minum, mulai 1, terus mulai 2. Nah, seterusnya saya harus konsumsi 3, satu hari 6, jadi mau bangun tidur 1 kali, terus mau tidur 1 kali, 1 kali 3, jadi 6. Nah setelah seminggu saya merasakan seperti tenaga saya itu bangkit gitu. Seperti saya bisa, tadinya saya suka masak atau apa. Nah selama 1 tahun ini saya tuh gak bisa apa, kerja keras gitu. Karena badan saya lemas, badan saya udah mulai kurus, udah. Setelah itu saya merasakan baru seminggu minum super glutena ini, merasakan seperti tenaga saya bangkit kembali. Yang tadinya ngangkat air satu ember aja langsung badan saya pada sakit, semua sakit. Tetapi pas begitu saya minum super glutena ini, sampai saya dengan secara tidak sadar saya ngangkat galon. Bukan satu krat yang usianya 40. Iya. Sampai astagfirullahaladzim. Saya sakit sampai suami saya, jangan ngangkat. Tetapi pas saya masyaallah. Sampai pagi sampai besoknya saya alhamdulillah tidak merasakan sakit lagi. Tidak sama sekali. Bahkan nyabut rumput aja tadinya suka sakit gitu. Itu mungkin ya efek dari tetapi saya sekarang merasakan pas begitu habis satu botol terus berhenti dulu karena belum ini lagi ya. Nah setelah itu saya merasakan ini pusing pak kepala saya tuh, tapi kalau lagi mau tidur aja terus pusing gitu kepala saya ini. Apakah itu dari efek itu dari iya tadinya saya nggak pernah merasakan itu. Tapi kok ini juga mata juga saya waktu itu kalau banyak atau ngaji atau baca gitu air mata saya keluar gitu ya, berair terus berair. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berangsur angsur. Dokter aja harus menganjurkan saya harus segera dioperasi, ini kan ada selaput ya. Ada selaput tadinya kalau begitu merah, sudah kepala merah gitu. Tapi sekarang kayaknya sih alhamdulillah enteng gitu pak. Iya.